Ya. Skut, skut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di kelas tajwid. Alhamdulillah ya, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai pada bait yang ke-23. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai pada bait yang ke-23 atau yang berkaitan dengan bab mim sukun taib. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas bait yang ke-34 sampai ke-38 yang berkaitan tentang alif lam qomariyah dan alif lam syamsiyah. Hah? Enggak. 24 sampai 28 ya. 24 sampai 28 ya. Baik. 24 sampai 28. Ustaz tadi ngetes kalian aja. Ternyata kalian perhatian. Nah, kirain kalian pada diam aja. Baik. Yang belajar di rumah. Yang teman-teman yang online silakan menghafalkan matan dari bait pertama sampai bait ke-23. Diam-diam. Ustaz mau ngasih tahu mereka. Dihafalkan dari bait yang pertama sampai ke bait 23. Nanti bisa di buat video atau bisa langsung video call ke nomor Ustadz atau bisa langsung dibikin video dikirim ke nomor Ustadz lewat WA. Bagi teman-teman yang belajar di rumah silakan dihafalkan, dibikin videonya bisa dikirim lewat WA atau bisa langsung video call. Ya, terakhir sampai tanggal 28 atau terakhir sampai pekan depan, hari Rabu pekan depan. Dan juga berlaku bagi teman-teman yang belajar tatap muka yang memang belum selesai, silakan diselesaikan sampai bait ke-23. Ya, pekan depan kita beri kesempatan yang memang hari ini belum selesai bisa diselesaikan pada pekan depan. Dan setelah pekan depan kalian sudah tidak ada lagi belajar atau terakhir pertemuan kita di semester 1. Hah? Iya, boleh. Ya. Baik, sekarang yang sudah hafal silakan maju ke depan. Dan siapa itu? Akbar, 15 menit dari sekarang di angka 12 harus ketemu itu tadi tugas dari Ustaz. Hah? Sampai mana dia? Iya, ada catatannya 23. Yang sudah dapat sampai 23 langsung Ustaz kasih nilai full. Sini ada. Syafiq 23. Siapa lagi yang 23? Hah? Iya, yang dapat 23 langsung Ustaz isi di sini. Di sini ada penilaian. Ada PHP, pemberi harapan palsu, dan PHK. Hah? Ya,
PHP itu penilaian harian. Penilaian harian pengetahuan. Dan PHK itu Ustadz masukkan di hafalan karena PHK itu praktek. Ya. Ya, kalau tidak nambah-nambah PHK-nya berkurang. Ya, berarti kurang bagus nilainya. Ya, silakan yang sudah sampai. Ya. Hah? Iya. Iya, enggak apa-apa. Istirahat dulu. Siapa yang dulu tiga? Sapik aja. Boleh mau setor tapi 5 bait setelahnya itu. Adam sampai 23 udah hafal. Boleh dicicil. 23. Iya, boleh. Ya. Enggak. 12 sampai 16. Sini ada catatannya sini nih. Jadi kalau dia ternyata enggak nambah-nambah, cuma tertulis. Mana Rapi Andika? Rapi Andika mana? Di sini baru sampai 7 bait. Kalau dia nggak nambah-nambah sampai Rabu depan, berarti ya nilainya ya segitu aja. Ya. Siapa namanya? Ya, di situ. Di dekat Bang Rozan tuh. Ya. Dum tayyiban zid fi tuqan wal mimu intaskun taji.
Lidhil hijab. Ikhfa'un. Ya. Bait berapa itu? 19. Hah? 19. Namanya siapa? Muhammad Asyifa. Muntas. Ya, silakan. Farid, Rizky. Ya, lanjutan yang kemarin. Ya, kok. Wal mimu. Taji. Taji qabla hijab. La alifin. La alifin. Layyinatin. La alifin layyinatin lidhil hijab. Ahkamuha. 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 Salah satun. Ahkamuha salah satun liman dobat. Belum lancar Rizky. Lancarin lagi. Lancarin lagi di bangkunya. Belum terlalu lancar. Hey Adam, kom. Belum. Iya. Tapi enggak bisa nipu kalian, soalnya kemarin ada catatannya. Ya. Kamu Fathur Rahim. Aina Fathur Rahim? Dio. Berapa bait Dio? Hah? 2 bait. 7 sini. Kamu belum start dari kemarin-kemarin? Nah, udah berapa bait itu? Pekan kemarin sampai? Hari ini? Hari ini berapa bait? Dari 1 sampai nomor 7? Ya, silakan. Sama itu. Arjubi. Wal ajra. Arba'u ahkam. Fakhud tabiyini. Fal awwalul. Qabla al-ahrufi. Qabla al-ahrufi. Lil-halki. Sittin. Rutibat. Fal. Fal ta'rifi. Akbar, ta'al Akbar. Akbar. Mau apa?
Bentar dulu, Ustaz mau. Bawa buku tulisnya, Akbar. Kelas? Coba sini. Dihafalkan matanya. Ayo, silakan. Akbar terakhir setor sampai Akbar baru 3 bait. Ya, silakan siapa ini? Ya. Namanya siapa? Muhammad. Ya, silakan. Rap. Lil halfi. Lil halfi. Lil halfi sifir timat ta'rifi. Hamdun fa hamdun fa ulum ain fa ul. Fihi bighunnatin biyan biyan muhlima. Udah, bait nambah berapa itu? 10. Bait ke 10. Nambah 3 doang berarti. Mahendra Dewa. Ayo nama Mahendra. Mana Mahendra? Kom, Mahendra. Tal, Mahendra. Ah, Mahendra Dewa baru 4 bait. Antum siapa? Siapa namanya? Hah? Habibi. Ya, silakan. Illa wasani idghamun fadal. Berapa bait? Fadal Akbar. Khairur Ridho. Aina. Oh ya, lancarin aja dulu. Pokoknya sampai angka 6 setorannya. Ada setengah jam kita buat belajar. Setengah jam kita buat belajar. Enggak, memang ngejar setoran aja. Karena yang Arif Lam Komaria di Lam Samsia itu tidak terlalu butuh penjelasan panjang. Jadi cukup setengah jam aja Ustaz jelaskan. Karena itu singkat. Matanya tetap dihafal. Pekan depan tetap dihafal.
Sapek mau coba kah? 24 dapat belum Sapek? 24 sampai 28 dapat belum? Belum. Ya, silakan sini. Ismuka ya, akhi. Namanya siapa? Muhammad Raihan. Muhammad Raihan berapa baitnya? 18 bait kemarin. Oh, bagus, silakan. Wasami idghaman. Udah. Wasalid. Tas. Ayo cepat-cepat. Siapa yang nyusul Raihan? Rendra, ayo Rendra. Ya, cepat. Ayo. Ahmad Irwansyah. Udah belum? Ketua kelas kah Ahmad Irwansyah nih? Rozan ketua kelas. Wakil. Satu bait lagi. Irwansyah. Iya, satu bait lagi. Silakan. Rizky, udah lancar belum? Farid, Rizky udah lancar belum? Maju lagi kalau udah. Tiga belas. Dari bait nomor 13. Kapan? 3 sampai? Farid Rizky ya? Ya, sekarang silakan. Liman dobato. Misliha Ata Idghoman Saghiran ya fata. Wasalithul izharu fil baqiyah syafwiyah wahdhar lada. Ya, syarat. Ayo dewa ya. Hah?
Kamu kemarin cuma sampai 4. Ya, silakan. Ayan fa'atul laba ayan fa'atul laba rajul qul wa sawaba binuni arba'u ahkami tabiin. Ayo khairur ridha numpuk benar kali. Enggak apa-apa, kalian orangnya hebat-hebat sudah. Tufa. Kalian orang mampu, orang hebat. Kalian orang hebat. Siapa yang azannya? Yang azan. Enggak nyampe sini, speakernya bisa nyampe. Kemarin nyampe. Kemarin aja ada speaker ini. Ini tuh orang tadi pakai. Itu di situ ada Allahumma salli.
Fadal. Yang belum, silakan Adam. Ya. Fala tudghim. Tud. Wasani idghamun. Warra. Bait berapa itu Adam? Ya, silakan. Siapa ini? Dio. Hah? Rifki. Siapa namanya? Rifki Andika Hafid, ya. Ahkamuha. Ahkamuha salah satun. Ahkamuha salah satun. Liman dobak. Dobato. Ikhfa'un. Wasani. Wasami itu kamu. Wasami ha. Syaf. Syafwiya. Da. Wahzar lada. Wafa an takhtafi. Ikur biha. Walid tihadi. Fa'rifi. Fadal Razan. Ayo, ayo, Akbar, yang lain-lain, ngapal. Jangan laju-laju. Iya. Nah. Sudah. Ulahuma. Wa asratin. Ya, ya, silakan. Minggu depan itu pelajaran terakhir. Hah? Minggu depan itu pelajaran terakhir kan? Iya. Jadi minggu depan ketemunya sampai 23. Kalau enggak sampai 23 gimana sih? Nilainya kurang. Nih, yang ini lihat Safik nih. Yang udah 100, yang sampai 23 100. Rozan. Set. Karena tadi sampai 23 tapi enggak lancar, besok diulang lagi. Iya. Ulang lagi. Ya, 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 duduk, duduk, duduk. Ya, silakan. Alhamdulillah,
muhmalatani. Bihi bighunnatin biyanmu ulima udah. Illa idza kana bikilmatin udah itu doang. Sampai situ doang. Iya itu terakhir. Illa idza kana. Illa idza kana bikilmatin. Oh udah, sampai situ aja udah. Udah. Ya, sudah berarti. Ah. Ada yang makan satu? Ya, silakan. Siapa namanya? Namanya siapa? Faturahim. Ya, silakan. Silakan Faturahim. Miman. Ayo tinggal 5 menit lagi yang belum, silakan. Warabiul Warabiul ikhfa minal fadili minal hurufi wajibun ya, silakan yang lain. Akila Arkananta. Baik. Pokoknya hari Rabu enggak ada ininya. Setoran aja hari Rabu, setoran yang belum selesai. Kalaupun ini kita murojaah. Murojaah pelajaran dari awal. Dan mungkin ada sekedar pemberitahuan mungkin metode ujiannya seperti apa, pelajaran ustadz seperti apa, ujian-ujiannya, bentuk-bentuk soalnya seperti apa di hari Rabu insyaallah. Ya. Baik, silakan dibuka pada halaman 19. Halaman 19. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas hukum mim sukun. Ya, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hukum mim sukun jika bertemu dengan huruf ba maka disebut mim sukun, setelahnya huruf ba disebut irfa syafawi. Dan jika bertemu dengan bimis liha ata, datang semisalnya mim bertemu dengan mim disebut dengan idgham mimi atau idgham saghir entas. Dan bertemu dengan al-baqiyah yaitu 26 huruf sisanya disebut dengan idhar syafawi. Ya, idhar syafawi. Kemudian berkaitan dengan idhar syafawi, cara membacanya dirapatkan mulutnya, bibirnya setelah sempurnanya mim sukun, setelah itu langsung dibuka untuk mengucapkan
atau bibirnya dibuka untuk mengucapkan huruf setelahnya. Dan beliau memberikan catatan jika mim sukun bertemu dengan huruf waw atau huruf fa, maka untuk berhati-hatilah agar tidak adanya tambahan dengung ketika mengucapkan huruf mim sukun atau ketika mim sukun bertemu dengan huruf fa dan waw. Contohnya kemarin disebutkan bi'am walikum, dan juga contohnya misalkan faja'a. Contohnya yang lain yang fa apa? Mim sukun bertemu dengan fa contohnya tarokahum fi, ya tarokahum fi, itu contohnya yang mim sukun bertemu dengan huruf fa. Baik, pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan membahas bait ke 24 dan atau sampai kepada bait 28. Ya. Bait ke 24 sampai ke bait 28. Baik. Atau kita kenal dengan alif lam qomariyah dan alif lam syamsiyah. Baik. Baik, silakan dibuka pada bait yang ke-24 halaman 19. Ustaz bacakan dan kalian mengikuti seperti biasa dan semuanya fokus ya. Ini pelajaran terakhir atau jam terakhir, harusnya lebih semangat. Ya enggak? Hah? Karena kalau di dalam pertandingan itu biasanya lebih semangat ketika di akhir-akhir untuk mempertahankan kemenangan. Ya enggak? Ya. Hah? Baik. Makan pun semangat di terakhir ya? Apa di awal? Hah? Dari awal sampai akhir harus semangat kalau makan ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lila mi'al halani qoblal ahrufi. Baik. Musyarakah ya syabab. Wahid, isnain, salasa. Lila mi'al halani qoblal ahrufi. Ya. Ustaz baca, semuanya harus kompak mengikuti. Ulahuma izharuha fal ta'rifi. Ulahuma izharuha fal ta'rifi. Ya. Baca sekali lagi sama-sama. Dari lila mi'al halani. Wahid, isnain, salasa. Baik, baca sama-sama. Lilami. Lilami al-halani qabla al-ahrufi. Ulama izharuha fal ta'rifi. Wahid marrah, sekali lagi. Lilami al-halani qabla al-ahrufi. Ulama izharuha fal ta'rifi. Entas. قبل أربع مع عشرة خذ علمه قبل أربع مع عشرة
qabla arba'in ma'asratin khudh ilmahu. Qabla arba'in ma'asratin khudh ilmahu. Minibghi hajjaka wa khuf aqimahu. Minibghi hajjaka wa khuf aqimahu. Thanihima idghamuha fi arba'i. وعشرةٍ أيضاً ورمزها فعي وعشرةٍ أيضاً ورمزها فعي. أكبر صورانيا أكبر أكبر أكرم صورانيا ثانيهما إدغامها في أربع أي تمام على المكتب حسن وعشرة أيضا ورمزها فعي وعشرة أيضا ورمزها فعي طيب ثم صل رحما تفس ضف ذا نعم طيب ثم صل رحما تفس ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأولى سمها قمرية 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 واللام الأخرى سمها شمسية واللام الأخرى سمها شمسية أحسن طيب yang artinya lam pada alif lam lam pada alif lam atau yang saya tulis di papan tulis ini memiliki dua keadaan halun bahasa Arabnya hal artinya apa? Hal apa? Kaifa haluka? Bagaimana? Keadaanmu atau kabarmu halun kalau halani jamak mufrad atau musanna? Musanna entas berarti dua keadaan. Kok pintar-pintar kalian? Hah? Taib. Ahsantum. Bagus. Halani artinya alif lam jika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Misalkan ada alif lam seperti ini. Jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28. Maka menghasilkan dua keadaan. Ya. Keadaan yang pertama hukumnya adalah izhar. Hukumnya izhar. Ya. Keadaan yang pertama hukumnya adalah izhar. Taib. Yang mana terdapat pada 14 huruf qabla arba'in ma'asratin. Arba itu artinya 4, asrah artinya 10. Ya. 4 plus 10. Berarti 14. Khudh ilmahu. Ambillah ilmunya. Ya, khudh ilmahu ambillah ilmunya. Dari maksudnya keadaan yang pertama dihukumi sebagai izhar dan jika huruf-huruf tersebut yang tersusun pada susunan kalimat ibghi hajjaka wa khauf aqimahu artinya jika ada alif lam setelahnya ada huruf misalkan hamzah ba
Woin, ha, jim, kaf, waw, kho, fa, ain, kof, ya, mim, dan ha. Contoh alif lam setelahnya hurufnya hamzah. Al ardu. Contoh alif lam setelahnya hurufnya ba, al bab. Ya. Maksud beliau dihukumi sebagai izhar adalah lamnya dibaca jelas. Artinya ketika kita membaca al-babu, lamnya kita baca jelas, tidak kita masukkan atau kita idghamkan atau kita lebur. Lebur kepada huruf setelahnya. Kalau kita lebur atau kita idghamkan, maka ba-nya bertasdid dan kita tidak membaca seperti itu. Tidak membaca dengan ab-babu, akan tetapi kita baca dengan al-babu. Apa artinya al-bab? Pintu. Dua pintu? Al-babani. Kalau jamaknya? Abu-abu. Entas. Pintar-pintar kalian. Hah? Bahasa Inggrisnya apa? Door. Taib. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, terus semangat belajar bahasa Arab. Nanti kalau belajar bahasa Arabnya udah ini, Ustaz gak perlu terjemahkan lagi. Baik. Keadaan yang pertama sudah jelas ya. Jika alif lam bertemu dengan ke-14 huruf ini. Huruf ba, huruf ghain, huruf ha, huruf jim, huruf kaf. Contoh huruf ghain misalkan, Rozan. Alif lam setelahnya ada huruf ghain. Yang alif lam nih, contoh. Setelahnya ada huruf gho. Al Al-ghaib. Muntas. Contoh hurufnya setelahnya ada huruf ha. Mas Syafiq. Ha atau ha? Hah? Ha atau ha? Ha, ha. Hah? Al Al Ya, al-haqah. Entas. Adam, setelahnya huruf jim. Al-jin. Hah? Al-jin. Hah? Al-jawab. Al-jawab. Iya, bagus. Apa Adam coba? Gak apa-apa. Hah? Alif lam setelahnya ada huruf jim. Al-Jabar itu Ustaz Haikal matematika. Al-Jamzuri. Al-Jamzuri, ya. Taib. Rendra, huruf kaf. Rendra, coba huruf kaf. Mahendra, Dewa. Al-Kaslan. Anta Al-Kaslan? Ya, Al-Kaslan. Soheh? Al-Kaslan. Oh ya, Al-Kafirun. Al-Kafirun. Taib. Ya, paham semuanya ya? Ya, intinya setelah alif lam ada 14 huruf ini yang terkumpul pada bait Ibri Hajjaka. Dan ini beliau susun, maksud Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, disusun, dirangkai dalam susunan kata ini adalah untuk agar kita mudah mengingatnya. Ya, seperti pada susunan-susunan huruf-huruf yang pada huruf izhar, huruf idgham dan lain-lainnya. Kemudian sanihima, yang kedua, keadaan yang kedua, idghamuha. Hukumnya adalah idghom. Idghom. Hukumnya adalah idghom. Fi arba'in wa asyratin aidon. Arba itu empat, asyratin sepuluh, aidon artinya juga. Ana aidon, anta aidon. Ana juga, kamu juga.
Taib. Wa ramzaha dan rumusnya adalah tip. Setiap huruf yang berada di awal pada susunan kata ini. Tip maksudnya huruf to. Summa maksudnya huruf sa. Sil maksudnya huruf sod. Ruhman huruf ro. Tafus. Intinya setiap huruf yang berada di awal dari awal kata. Ta. Dot. Za. Kemudian nun, ni'am, dal, kemudian huruf sin, kemudian za, kemudian huruf zai, shin, dan yang terakhir adalah huruf lam. Ya. Contoh alif lam, setelahnya ada huruf, misalkan huruf to. At-tabur as-sabah. Antri pagi gitu. At-tamatu, ini Al-Qur'an. Kalau itu tabur mufradat. At-tamatul kubra. Taib. Taib. Tolong dibuka penjelasannya pada halaman 21. Halaman 21. Lam at-ta'rif bagian ba, bagian B. Lam at-ta'rif diidghamkan. Silakan disimak. Halaman 21 disimak. Halaman 21 silakan disimak. Lam at-ta'rif diidghamkan apabila ada setelahnya salah satu dari huruf idgham syamsi, yaitu sisa dari 14 huruf dari idgham qamariyah yang tersusun pada awal-awal kata di dalam bait syair yang Ustaz tulis di papan tulis. Sama apabila ada salah satu dari huruf-huruf tersebut datang setelah lam atau alif lam, maka wajib menidghamkan padanya. Dinamakan dengan idgham syamsi, ia merupakan idgham bi ghairi gunnah kecuali terdapat pada huruf nun. Jadi idgham yang di sini adalah idgham bi ghairi gunnah, tidak ada gunnahnya. Dan kalau kalian masih ingat Adam, definisi idgham adalah secara bahasa memasukkan. Artinya hamzah yang terdapat di sini kita masukkan kepada huruf to dan kita lebur, kemudian huruf to-nya menjadi huruf yang ber tasdid. Maka cara membacanya bukan al-tammatul kubra, akan tetapi dilebur at-tammatul kubra. Baik. Kecuali jika alif lam setelahnya ada huruf nun. Contoh di buku An-Nas dan An-Nar. Yang contoh di situ ada huruf nunnya, maka dia wajib disertai dengan gunnah, yaitu kadarnya 2 harokat, karena sebagaimana seperti yang kita pelajari pada bait yang ke-17 apa katanya? Wa gunna miman summa nunan syuddida. Artinya setiap nun yang bertasdid, baik bertasdidnya itu pada kata yang lain seperti di kata kerja atau terdapat pada huruf ataupun terdapat pada isim, karena alif lam tanda dari isim. Ya. An-Nas disebut dengan isim karena tandanya adalah alif lam. Maka wajib bagi kita untuk menggunakannya dengan kadar 2 harokat, karena nun yang bertasdid dan mim yang bertasdid wajib digunakan dengan kadar 2 harokat. Taib. Al-an naqra al
as-su'al. Al-amsilah. Kita baca contoh-contohnya. Ad-dinu. Ad-dinu. At-tammatu. At-tammatu. An-nasu. An-nasu. As-sirata. As-sirata. As-sa'ihuna. As-sa'ihuna. As-sawaba. As-sawaba. Az-zalimuna. Az-zalimuna. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Az-zujaja. Az-zujaja. At-taibuna. At-taibuna. As-syayatinu. As-syayatinu. Ad-dallina. Ad-dallina. An-naru. Al-laylu. Al-laylu. Al-zakirina. Al-zakirina. Baik. Al-an. Coba. Contoh sin. Mas. Siapa yang belum saya tunjuk? Rendra, coba Rendra. Rendra, cari alif lam setelahnya ada huruf sin. Selain yang ada di buku. Min ro'yika. Ya di Al-Qur'an. Mufradat juga enggak apa-apa. Di mufradat boleh. Itu sa. Asajadah sa. As-sama umum fatiru. Bi. Sin. Ustaz minta Rendra. Kira sa. Asa. Jam beker apa bahasa Arabnya? Jam beker apa bahasa Arabnya? Hah? Udah hafal belum memprodatnya? Jam beker apa? Iya, as-sa'atul munab. As-sa'atul munabbiha. Baik. Cari lagi contohnya. Jangan yang itu terus. Rifki, Rifki Andika. Contoh dari Zo. Hai Rifki. Hah? Zo apa, Royan? Az-zalimin. Cari yang lain, ada enggak? Hah? Az-zuhru. Tapi ada di Al-Qur'an min qabli salatil az-zuhr. Taib. Adam. Adam Zaim. Al-Arabia isu. Tak, tak. Lugarabia tisu apa? To itu. At-torik. Sekarang tak. Hah? At-taghabun. Ayatnya apa? Hah? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut. Ada yang hafal belum juz 28? Syafiq. Juz 28 udah hafal belum? Hah? Mana Rehan? Rehan mana? Tal Rehan. Tal Rehan ilal amam. Tal ilal amam. Ke depan, ke depan. Tal Rehan. Rehan berapa juz sudah? Setar sampai surah apa sekarang? Setar sampai surah apa?
Al-Mujadilah 28. Taib. Iqra surah Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Terus? Ha. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa illam tajidu fa inna Allaha. Di kelas ini siapa yang masih cukup? Yang masih tahsin siapa? Itu. Masih tahsin enggak? Akbar juga kah? Siapa? Akbar sama? Arkan Nanta. Masih tahsin? Udah store kan? Masih tahsin. Tapi tahsin ini tor. Tadi kan kesoleh. Store sama satu roi. Kayak sama Mas Menom sebelas. Nah ya udah, bagus. Fadol, enggak apa-apa. Sampai surah apa? Akilah. Duduk-duduk dah. Duduk siapa? Akrom duduk. Sampai surah apa? Akbar sama Akilah sampai surah apa? Sampai surah apa Akbar? Anaziat. Hah? Akilah? Al-Mutaffifin. Entas. Taib. Kita lanjutkan. Walamal ula lam yang pertama yang jika bertemu dengan ibri hajjaka wa khof aqimahu dinamakan lam qamariyah. Walam al-ukhra lam sammiha syamsiyah dinamakan alif lam syamsiyah, yaitu jika bertemu dengan 14 huruf yang tersusun pada kalimat tib summasil ruhman tafus dif za ni'am da' su'azonnin zur syarifan lil karom. Ada yang belum paham? Atau ada yang masih belum paham? Semuanya paham insyaallah? Beda setelah cara membacanya saja. Dan huruf-hurufnya satu dibaca izhar, satu dibaca idgham. Baik. Hari Rabu yang belum selesai diselesaikan, yang mau nambah terakhirnya itu sampai 29 bait karena semester 1 itu separohnya. Kan ini ada 61 bait. Semester 1 ujiannya itu sampai bait 29. Rozan satu bait lagi, Sapik satu bait lagi. Ya. Tapi penilaiannya sampai 23 bait saja. Karena saya kasih diskon. Yes. Bukan yang Sapik, Rozan itu sunnah aja. Yang wajibnya sampai 23 bait. Yang belum sampai 23 bait wajib itu harus setor. Yang kayak Sapik ya diulang lagi. Yang kayak yang selain Sapik, Rozan itu diselesaikan. Bukan, ini penilaian harian. Ujiannya tulis juga. Misalkan kayak gini nanti ujiannya. Ada ABC misalkan. Lanjutkan bait. Misalkan ini Ustaz kosongkan. Lanjutkan bait, misalkan ini Ustaz kosongkan titik-titik. Nah, kalau dia salah gimana? Tapi benar kayak harokatnya salah. Pokoknya nulisnya harus Arab. Jangan Indonesia diarabkan. Ya kalau harokat enggak ada masalah. Yang penting huruf-hurufnya benar. Jangan kayak
kalau kemarin tuh kakak-kakak kalian kelas 8 tuh dilatinkannya tip, ditulisnya tip kayak gini. Indonesia di iya. Iya, nanti intinya ada kurang nilainya lah. Yang sempurna sempurna. Ya, nanti kita bahas di pertemuan akan datang. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.